kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di... Mengantuk. Sana kita tunggu diorang dekat tempat yang lapang sikit. Sampai di Yogyakarta. Sekarang kita mau pergi Pawon. Pawon Chocolate Guest House. Mau kena tidur sebab muka kita sudah bangas. Tapi dah tahulah, saya rasa dah mengantuk sudah. Tengoklah nanti sampai mandi. Ya. Ini kopi luwak. Maybe boleh try. Tengok channel. Menyusuri laluan kecil. Nasib baik nampak tadi. Kalau tak jauh jalan ni. Ah, ini dia. Sudah sampai. Sudah juga. Hai. Pagi. Pagi. Sudah booking? Ya, sudah booking. Minta maaf ya lambat. Yeah. Yang depan tu. Orang depan Azri. Kita mau ke mana? Kita mau ke Borobudur. Ya, Borobudur dulu. Apa sekitar berapa kali ini lah? Sementara kamu masih So, bilik best kah hari ini? Best kan? Coffee of the day. Drink up. Mesti. Tadi lima ya, tanya saya punya lima. Ini Yosi. Yeah. Okay, terima kasih ya. Iya, yeah, sama-sama. Dan kita jalan-jalan Malioboro. Aha. Tengoklah pada. Cari baju. Cari baju yang penting. Sebab baju tak ada. Baju dah habis. Kami dalam misi mencari baju untuk besok. Nasi goreng.
From Malaysia. From Malaysia. Betul betul betul. Yeah. Kita dah beli tiket RM50,000 untuk 2 orang. Jom masuk. Mandi bunga kan? Andre, saya Azri. Dari mana? Istri saya Fiona. Kami dari Malaysia. Oh, Malaysia. Saya sering mandu-mandu gitu. Sini? Ya, kalau ketemu raja itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali? Iya, karena pemilu pemilihan umum. Jadi presiden, pemilihan presiden, DPR itu baru raja datang ke sini. Kan kamu rekomen. Biasa orang makan. Jadi kuda. Apa itu? Gudeg itu dari nangka. Nangka muda. Nangka muda? Nangka muda. Nangka muda. Iya. Before we start with leather, everything was made of leaves. Kulit kerbau. From the banana leaves. Takut bercampur deh. Campur-campur, okay. Tapi kita dapat pergi di tempat yang tidak pernah kita pergi, kan? Selalu nampak dalam negara Indonesia saja. Kawasan tempat tinggal dia orang. Ya, nyata. Tadi dapat nampak lah tempat tinggal dia orang macam mana. Betul. Seronok? Iya, best. Cantik tapi panas. Oh, iya. Dalamlah perjalanan balik. Dah berjumpa balik Haziq dengan Yasmin. Silang daripada pagi. Okey, okey. So, sekarang kita mau naik beca. Video. Naik beca. Naik apa ni? Beca lah. Beca bermotor. Jalan dah penat dah satu hari. So, ke Malioboro untuk makan kan? Lapar. Bawa orang naik kuda. Boleh juga. Tapi kau dengan Yasmin. Bolehlah kau depan saya lah begitu. Naik kuda ke? Naik kuda.
guys naik grab kuda. Belah sana lah, belah sana. Mari makan. Masakan Padang. Ambil sendiri je. Okay, Zik, kau ambil apa? Ambil lele. Lepas tu nasi kandar. Makan dulu, lepas. Mari. Kami balik berehat dulu. Esok plan lagi macam mana. Sebab ada perubahan. Ini dua mak jemah makan ngorpis, ngorpis eh. Apa ngorpis? Pisang. Tak tahu aku main tak ngorpis. Macam lah. Kartika Sari punya ni. Nang? Pian? Yasmin? Sedap. Boleh lah. Not bad lah. Tapi quite full. Okey, siap lah semua. Sempat dapat baju, happy. Sekarang kami dalam perjalanan ke Borobudur dan juga Prambanan lah. Cumanya hari ni hari Ahad. Hari Isnin. Ada tempat dia ditutup. Nanti kita orang tengok lah macam mana. Untuk empat lah. Dalam proses pembayaran dulu. Tadi dah bayar dua. Sekarang mau bayar entrance lagi untuk temple. Typical lelaki buat kerja, diorang makan biskut di luar. Sekarang Borobudur boleh naik sampai atas? Belum. Kalau Senin tak bisa. Tak apalah, nanti kami cuba. Kami curi-curi. Enggaklah curi. Kami pujuk tu orang. Ya. Kira-kira kisaran jam berapa? Ini bisa menyebabkan. Ya kan, masuk kereta ni. Dari Jogja. Di Borobudur tu dia ada pasti Borobudur. Lampu yang kan? Ada lampu ini. Kami sudah sampai. Disambut dengan tarian. Datarannya paling tinggi. Kita naiknya 2 kali. Masuk sini, terus bawa kakak bisa beberapa. Tapi cuma sampai sini. Candi Borobudur tengok-tengok. Sebab dia tutup, jadi tidak dapat naik sampai atas. Kita tengok-tengok di sekitar lah kan. Okey juga. Cantik kan? Topi je tak cukup, diorang patut pun diorang open. Sekarang ni, ini adalah macam reconstruction balik. Sangat-sangat berat lah, batu ni satu pun. Oh, serasa ni lebih 10 kilo, 15 kilo ke begitu. Bayangkan dia stack semua batu tu jadi satu ni. Saya rasa tanpa sebarang yang melekat pun, tanpa mortar atau apa. Memang betul-betul dia kumpul-kumpul-kumpul je dia macam tu. Which is sangat amazing lah. Ini adalah Peter Tourist. Lelaki Instagram husband. Okay, sekarang tengah posing. Tapi belakang dia kita boleh nampak orang lalu-lalang. So daripada 100 gambar, hanya satu saja yang berjaya. Saya tak ada common sense tau. Kita nak bergambar pun just duduk dekat situ. Maksudnya dia just duduk dekat situ. Selesai daripada Candi Borobudur.
Zik, sini. Puas hati. Haziq hampir pergi sendiri sini semalam sebab dia tiba-tiba merajuk. Dalam kau punya pandangan, kita orang mesti tengah bergembira di bandar. Typical. Yuk, uncultured swine. Kan di klinik dia jual air. Jadi dia nampak produk barulah. So, saya tunjuk sikit lah. Oh, agua. Sebab apa penutup dia cemerlang. Dia suka dia ni. Dia punya quantity besar lagi daripada 500, tapi still convenient nanti untuk pegang. Nanti kan produk baru Fion. Okay, tadi kita dah cakap, bro, kalau korang boleh redo balik backpacking trip ni, apa barang yang kau tak nak bawa? Haziq cakap stokin dengan drone. Stokin tak cukup, drone menyesal bawa. Sebab semua tempat setakat ni no fly zone. Tu lah. Yasmin, semua lengkap. Sebab dia datang sikit, balik bertambah. Fion? Nah? Makeup remover lupa. Sebab tengok hidung dia sekarang macam Rudolph the Red Nose Reindeer. Oh, hilang. Kalau untuk aku rasanya bawa ni lah. Aku menyesal tak bawa aku punya termos. Selain daripada tu semua lengkap lah, tak ada isu sangat. Okay. Oh. Okay. Hebat. Belanja. Asbaknya di kawasan. Tak apa, terima kasih. Mari sini. Yang buat sambal tu. Mana muat beg? Tak tahu dia beli tadi. Dia tengah dealing. Macam dia jual murah. RM20,000 macam tu. Ah, tipu eh? Betul, betul. Serius. Ini adalah apa yang kita panggil sebagai gullible tourist. Kena racun dengan orang kedai, warna biru lah. Yasmin baru cakap kau tak lemah macam tu kan. Kami mau pergi Candi Prambanan tapi sekarang dah pukul 12, so masa untuk makan dulu kan. Ini adalah makanan kami di restoran ni. Ini nila goreng, ayam geprek. Korang punya apa tu? Lele. Lele. Bebek penyet. Okey, mari makan. Sambal dia sedap. Tapi pedas gila. Level negeri 9 je aku tak ada makan. Dah faham lah kenapa air dia manis. Sebab nak potong pedas tu. Tapi yang ni sedap. Sambal tomat lah. Tomat tak pedas. Pedas kan? Pedas kan tu? Sedap. Ini aman ikan pun sedap. Sekarang semua dah kenyang. On the way ke Prambanan Temple. Baru parking tadi. Dalam perjalanan pergi ke kaunter tiket lah. Kita ada masa lebih kurang dalam 1 jam. Difahamkan ada 4 temple. Kita try tengok lah mana yang sempat. Yang dari pihak PTPP atau PTPP. Ke candi yang gede. Okay. Setelah itu jalan lagi. Dah dengar si Haziq-Haziq yang lagi kita. Kalau nak mau jalan yang ada ke sini. Mereka itu. Macam mana pengalaman di Temple Prambanan? Okey, di Temple kawasan dia besar, luas dan besar lah. Yeah. Jadi kalau mau pergi sini, disyorkan untuk bawa payung sebab kawasan dia terbuka dan memang panas. Hello. Recommend kah naik basikal? Recommended. Cepat dan pantas. Yeah. Okay, ini behind the scene lah. Kalau dia sebenarnya berjalan, okay, gerak. Kasih ketahu. Okay, jom jalan.
masih lagi banyak batu-batu yang dalam proses disusun kembali. Ini pula tempat dia orang simpan. Banyak. Hati-hati. Apa tadi istilah? Sup, zap. Episod Yogyakarta kita setakat ini saja. Jadi kita jumpa di episod seterusnya. Di? Surabaya. Yeah. Mana roti O? Itu lah. Roti O. Kelaju. Macam ni lah. Lengkap pun travel kita tanpa roti. Okay, roti O. Harum manis. Isosro. Minuman golongan bangsawan. Air mineral semua air golongan marhai. Dah makan-makan. Tengok makanan apa-apa dah. Tengok, sedap-sedap. Sedap gila yang kipre. Yang kipre.